umat ini akan menyaksikan Dajjal, dan Dajjal pasti akan keluar pada umat ini, tiada mustahil lagi, mesti Dajjal mesti keluar pada umat ini, bukan umat lain. Tidak ada, tidak ada ragu-ragunya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV, guys. Kali ini kita akan mereaksi ataupun menonton, mengaji bersama Ustadz Wadi Anwar. Dimana di sini, ya kan, pembahasannya masih tentang Dajjal, ya teman-teman sekalian. Di video sebelumnya saya membuat reaksi di channel satunya, yaitu Cak Mujib, ya, bab tentang Dajjal juga. Nah, di sini kita akan melanjutkan, ya, daripada Ustadz Wadi Anwar ini. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya, guys. Let's go. Poin ketiga malam ni. Semenjak Allah menciptakan Adam. Ini saya terjemah ni, hadis sahih saya terjemah. Semenjak Allah menciptakan Adam sehinggalah kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar dan lebih bahaya daripada fitnah yang namanya Dajjal. Ini poin nombor tiga. Allah. Semenjak Allah menciptakan Adam sehinggalah berlaku kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Besar tak tuan-tuan? Subhanallah. Tiga, poin nombor tiga. Maksudnya tuan-tuan, umat Rasulullah ini, selain daripada saya dan kita semua umat Rasulullah, kita ada banyak berita-berita gembira kepada umat Rasulullah. Umat Rasulullah juga ada dua berita buruk, yang mana buruk berita itu tidak dapat ditandingi oleh umat-umat lain. Allah. Tuan-tuan, saya, kita semua dalam masjid ni, kita umat Rasulullah. 2018, 1440 Hijrah, umat Rasulullah di atas muka bumi ni ada 7 bilion yang sedang hidup. Islam pun umat Rasulullah, yang tidak Islam pun umat Rasulullah. Kita ada dua berita buruk yang tidak dapat ditandingi oleh umat-umat Nabi lain. Walaupun kita ada dua berita buruk yang tidak dapat ditandingi oleh umat Nabi lain, tetapi kita ada berpuluh-puluh berita gembira yang juga tidak dapat ditandingi oleh umat dan Nabi-Nabi lain. Allah. Yang tu saya tak mau cerita lah, yang tu dia jadi tajuk ceramah lain pula. Apa dua, apakah 20 berita gembira yang tidak dapat ditandingi oleh umat dan Nabi lain? 20 berita gembira. Subhanallah. Kalau tuan-tuan dengar yang ni, tuan-tuan akan sujud syukur kepada Allah, kerana dipilih menjadi umat Rasulullah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Malam ni saya sebut dua ni cara ringkas. Bukan ringkas lah, salah satu tajuk malam ni. Berita buruk pertama yang tidak dapat ditandingi oleh umat lain, yang akan dihadapi oleh umat Rasulullah, yang pertama ialah umat ini akan menyaksikan kiamat. Tuan-tuan, umat Nabi lain tengok kiamat? Tidak. Umat Rasul lain akan menyaksikan kiamat? Tidak. Umat Rasulullah? Ya. Setakat mana ya itu? 1000%. Setakat mana keyakinan bahawasanya umat Rasulullah inilah, bukan kita, maksudnya umat Rasulullah, zaman mana tak tahu, tahun bila tak tahu, wallahu'alam. Tetapi apakah umat Rasulullah inilah yang akan, umat Rasulullah lah yang akan menyaksikan kiamat? Ya, seperti mana tuan-tuan melihat alam ini wujud. Kenapa menyaksikan kiamat ini berita berita buruk? Yang tu tajuk ceramah. Lain pula. Berita buruk yang kedua.
yang terpaksa dihadapi oleh umat Rasulullah, sama ada generasi ini ataupun generasi selepas ini, wallahu a'lam. Berita buruk yang kedua ialah umat ini akan menyaksikan Dajjal. Allah. Menyaksikan Dajjal. Sabda Rasulullah, ana akhirul anbiya. Satu hari Nabi duduk beginilah dengan para sahabat. Macam ni. Kemudian kata Rasulullah, aku Nabi dan Rasul yang terakhir. Wa antum akhirul umam. Nabi tunjuk kat sahabat, Nabi kata, dan kalian adalah umat terakhir. Selepas ini tidak ada lagi umat, selepas ini tidak ada lagi Rasul, selepas ini tidak ada lagi Nabi. Kemudian Nabi sambung, kata Rasulullah, wa huwa kharijun fikum la mahala, dan Dajjal pasti akan keluar pada umat ini, tiada mustahil lagi, mesti Dajjal mesti keluar pada umat ini, bukan umat lain. Tidak ada, tidak ada ragu-ragunya lagi. Poin keempat, poin kelima, orang yang dah mati, tuan-tuan, hari ini 2018, 1440 Hijrah. Sebelum kita sudah meninggal banyak di kalangan anak cucu cicit Nabi Adam, berpuluh-puluh bilion sudah meninggal dunia. Apakah mereka sudah terlepas daripada fitnah Dajjal? Ini poin nombor lima. Jawapan dia ialah ya. Beruntungnya mereka, kerana mereka telah pun terlepas daripada dua fitnah. Yang pertama fitnah kematian, yang kedua fitnah Dajjal. Untung lah, tuan. Oh, bukan untung kita boleh tengok kau, ustaz. Ni dia ni untung. Tengok. Bukan untung boleh tengok, akan tetapi disebutkan oleh para ulama, beruntunglah mereka yang dimatikan oleh Allah sebelum munculnya Dajjal. Itu yang beruntung. Kerana apabila Dajjal keluar, saya cerita tuan-tuan, kalau dia keluar, apa yang akan berlaku, apa yang mesti kita hadapi. Subhanallah. Sekejap saya akan sebut kepada tuan-tuan, apabila dia keluar, kenapa Nabi kata beruntung orang yang telah mati dan tidak berjumpa dengan fitnah, sebesar-besar fitnah semenjak Allah menciptakan alam ini. Allah. Kemudian poin yang kelima, poin yang kelima, yang keenam, bismillah, alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, poin yang keenam, Dajjal ini orang, bukan jin. Tuan-tuan, jin dengan orang berbeza tak? Berbeza. Jin dengan syaitan? Jin dan syaitan berbeza tak? Berbeza. Keluarga yang berbeza. Seperti mana berbezanya manusia dan syaitan, begitulah berbezanya jin dan syaitan. Saya nak cerita panjang. Tu tajuk lain pula tu. Alam jin. Dia tajuk alam jin pula, tuan-tuan. Berdasarkan hadis-hadis sahih. Jin ada yang masuk syurga, ada yang masuk neraka. Nampak keluarga jin? Betul. Syaitan, syaitan neraka. 100% neraka. Tak ada kalau seekor syaitan masuk syurga, tengok-tengok dalam syurga tu ada syaitan seekor. Tak ada. Mustahil. 100% akan masuk neraka. Neraka. Tuan-tuan sekalian, Dajjal ini jin kah, malaikat kah, syaitan kah, binatang kah, manusia? Manusia. Jawapan dia, Dajjal ini manusia. Ustaz, maksudnya dia makan? Ya, maksudnya dia boleh makan, dia boleh minum. Oh, dia manusia, maksudnya dua mata? Ya, matanya dua. Tu yang orang cerita mata duduk di tengah satu, yang tu kartun. Ustaz, kalau sebut Dajjal ini manusia, telinganya dua? Ya, telinganya dua, matanya dua, mulutnya satu, tangannya dua, jarinya sepuluh. Jelas, kerana dia manusia. Manusia. Tuan-tuan, Dajjal ni manusia, tak ada khilaf. Jadi tuan-tuan buat khilaf pula. Ada khilaf ke ustaz? Ada orang kata dia binatang. Mengarut. Yang tu tanda kiamat besar lain.
ada binatang namanya dabah. Itu memang binatang tetapi boleh bercakap. Nak dengar cerita dia? Yang tu sejam yang lain. Banyak ni tajuk, banyak tuan. Ni dajjal sahaja ni, dajjal. Itu pun saya akan cerita sikit sahaja, ikut kemampuan saya, insyaAllah. Kata Rasulullah, dia ini manusia. Satu. Yang kedua, dia ini lelaki. Kalau ada yang nak mengaku dajjal, pastikan lelaki dulu baru mengaku. Mampu tak mengaku dah, orang kata, orang Kedah kata. No? Kalau Imam Mahdi orang mengaku dah, Imam Mahdi orang mengaku. Saya pernah jumpa, lelaki-lelaki pun saya pernah jumpa, perempuan pun saya pernah jumpa, perempuan di Malaysia ni, Imam Mahdi. Saya kata, kak, agak-agak lah nak mengaku Imam Mahdi pun kena lelaki. Dia takkan, perempuan tak boleh. Sama seperti Dajjal, kalau nak mengaku Dajjal, mesti lelaki. Itu dia, teruk sangat ayat tu. Tak ada khilaf, Dajjal ialah manusia, yang kedua lelaki. Tidak ada khilaf. Anggota tubuhnya seperti anggota tubuh manusia. Dia manusia. Kakinya dua, tangannya dua, kepalanya satu, manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, ada selesai videonya, dan itulah tadi ya guys ya, penjelasan daripada Ustaz Wadi Anwar. Jadi beruntung siapa yang Allah matikan sebelum kemunculan Dajjal. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita itu mati sebelum munculnya Dajjal ya. Kita, anak keturunan kita, keluarga kita semuanya ya guys ya. Karena itu menjadi sebuah keberuntungan. Dan apa ya, kayak gimana ya guys ya, kita tidak bisa untuk melihat nantinya ya kan. Kita tidak bisa untuk menikmati pemandangan-pemandangan yang sangat-sangat apa ya, mengerikan itu, seperti itu ya guys ya. Dan semoga lah semuanya kita doakan agar supaya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia akhirat, dan kita senantiasa melakukan persiapan-persiapan untuk menuju ke akhiratnya kita ya guys ya. Jangan sampai kita istilahnya terlalu apa namanya, terbuai dengan kehidupan dunia ini ya guys ya. Nah, di sini kita baca komentar ya kan. Api dari Yaman atau Houthi, makan hati orang Dajjal ke? Lain tajuk, lain ceramah. Beruntung siapa yang matikan Allah Subhanahu wa taala sebelum kemunculan Dajjal. Generasi umum ya, sebagaimana yang kita sedia maklum, fase yang paling krusial atau terpenting juga disebut sebagai the golden phase adalah sewaktu kecil. Ini komen apa sih? Malah komen parenting di sini ya. Assalamualaikum terbaik Ustaz, terima kasih atas perkongsian dan ilmunya. Nah, itulah guys ya Ustaz Wadi Anwar tadi, dan semoga kita menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.